Iya, Mas Bro. Jadi hari ini saya mau ngajak Anda untuk melihat atau mengintip apa aja yang ada di dalam crew gym di atas kapal ini. Gym pagi ini kita lihat apa aja yang ada di dalam crew gym di MS Koningsdam ini. Jadi sebelah situ ada dua treadmill. Oke, masih kelihatan cukup baru. Porthole ya, jendela kecil, jadi bisa sambil melihat laut. Hari ini ombaknya ya lumayan. Oke, next adalah rowing mesin. Oke, rowing mesin ya. Oke, next di sebelah rowing mesin ini ada alat buat latihan kardio namanya Precor Ellipticals. Jadi bagus banget untuk latihan kardio. Next di sebelahnya adalah statik, sepeda statik. Kita lihat ada lat pull down mesin. Dan mid row mesin ya. Ini mid row-nya kabelnya di sini. Di sebelah sini adalah Smith mesin yang sangat komplit, jadi bisa buat squat, bench press, lat pull up. Oke bro, kita coba dulu mesin ini ya.
sini ada kicking bag. Dan di sebelah kicking bag ada barbell rack. Jadi bebannya udah cukup lumayan ya buat latihan biasa, kecuali buat angkat beban angkat berat mungkin nggak kurang, cuman kalau bagi saya udah cukup lah buat latihan di kapal. Ya, di sebelah sini ada leg extension dan curl. Di sebelah sana ada dumbbell rack. Ya, dumbbellnya lumayan banyak. Itu ada alat total core trainer. Ini yang buat otot perut. Bisa dipakai untuk bench press ya, bench press boleh, mau nongkrong boleh. Sebelah sini ada water fountain. Oke, di sini ada mesin multi press. Jadi bisa buat bench press, bisa buat shoulder press juga. Thank you.
guys. Pagi ini sepi banget ya, nggak biasanya. Biasanya pagi, setelah jam 5 pagi itu udah mulai rame. Cuman mungkin karena semalam lagi pada choir ya, karena hari Natal. Hanya pagi ini tidak ada satu orang pun yang datang. Jadi lumayan enak ya bisa menggaya alat sepuasnya. Guys, jadi segitu dulu ya. Itu adalah penampakan dari kru Jim di atas kapal MS Konigdam. Dan thanks for watching. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, ciao.